Nah, Uncle, Bro Elbes, ya, saya sangat berbahagia sekali diberikan kesempatan untuk ikut membacakan sebuah buku dengan jurus sakti, ya, hebat ini. Karena kita banyak di rumah, ya, jadi kita memanfaatkan waktu yang sangat indah ini untuk belajar lebih dalam tentang suatu hal yang baru. Ya, oke. Buku ini ditulis oleh Bapak Doni De Keyser, ya. Nah, ini judulnya Jurus Sakti New Public Speaking. Nah, ini diterbitkan oleh Communicasting Academy. Nah, penulisnya mempersembahkan buku ini untuk istriku Lia, anak-anakku Julia, Ebner, Audrey, Alicia, Ashley, dan Axel. Pastinya buat kita juga ini, ya, juga buat pada para pendengar acara Tantangan Hidup for Vengero ini. Nah, langsung saja kita baca, ya, public speaking. Saat berbicara tentang public speaking atau keahlian berbicara di depan umum, rasanya hampir semua orang yang membaca buku ini paham tentang apa arti dan makna dari public speaking itu sendiri. Bahkan banyak di antara kita yang setiap hari berusaha meningkatkan kemampuan berbicaranya dengan mengikuti berbagai pelatihan, workshop, atau membaca buku-buku public speaking seperti yang sedang Anda baca ini. Iya. Yes. Anda adalah orang yang masuk dalam kelompok kepo. Alias rasa ingin tahu yang tinggi sehingga selalu haus akan ilmu dan wawasan baru. Nyatanya buku ini sekarang ada di tangan kita semua. Pertanyaannya sekarang, khusus bagi mereka yang baru mulai mencintai public speaking, apakah ada satu saja pekerjaan atau profesi di muka bumi ini yang tidak menggunakan kemampuan berbicara atau berkomunikasi? Saya bisa jawab dengan tegas, tidak ada, bro. Semua pekerjaan dan potensi memerlukan keahlian berbicara, berkomunikasi, dan berinteraksi. Terus bagaimana dong kalau dia seorang pantomimer, ya, yang ya tetaplah, bro, dia akan berkomunikasi secara nonverbal, alias dengan mimik, ekspresi wajah, dan yang pasti gerakan tubuh, itu juga bagian dari public speaking. Nah, bahkan kalau kita runut jauh ke belakang, pas sebelum kita lahir, sejak di dalam rahim ibu kita pun sudah berkomunikasi dengan sang bunda, ya. Si cabang bayi menendang-nendang perut ibu dan memberi kode bahwa sebentar lagi akan lahir. Itu adalah bentuk komunikasi kita dengan sang ibu. Dan pas lahir ke bumi yang fana ini pun kita langsung menangis, langsung bicara ala bayi, langsung melakukan public speaking. Kalau kita tidak menangis, sang dokter dan bidan akan langsung memberikan sentuhan. Kadang sih ditabok halus sih, ya, dipukul-pukul. Kepada bayi agar bisa menangis. Malah kita dipaksa untuk public speaking sejak bayi merah. Ya kan? Bayangkan saja bahwa sejak kita lahir di muka bumi ini, kita sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ilmu yang luar biasa ini, yaitu ilmu berbicara.
Kalau sampai ada orang yang ari gini masih nggak paham dan nggak ngerti juga dengan manfaat dan kegunaan dari public speaking, berarti nggak bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan modal skill yang keren untuk sukses di kehidupan dunia. Intinya, makin kita mempelajari dan melatih kemampuan public speaking kita, sama saja dengan makin bersyukur kepada Tuhan. So, nikmat mana lagi yang kau dustakan, Ferguson? Wah, lucu nih buku, asik dibacanya ya. Oke, di buku ini saya nggak menggurui Anda semua atau mengajarkan tentang apa dan jenis-jenis public speaking itu. Saya anggap Anda sudah paham soal itu. Kalau belum paham juga, silahkan baca di banyak buku yang dijual di toko buku. Kalau malas ke toko buku, tinggal googling aja dan buka YouTube. Di sana banyak banget konten tentang ilmu public speaking. Kali ini saya hanya ingin memberikan tip dan trik dalam bidang keahlian berbicara yang bisa membuat semakin banyak teman hidup lebih bahagia dan sejahtera, bisa membuat dompet Anda semakin tebal, serta bisa mengajak calon mertua makan enak di restoran terkenal. Cus berangkat, bro. Menarik ya, menarik sekali ya. Makanya dikasihnya jurus sakti. Wah, hebat. Nah, bagaimana pendapat tentang buku ini? Mana dulu ya? Satu, dua. Uncle aja deh. Silakan Uncle. Mami membacakan buku ini sangat ini ya, sangat langsung kena ke jurusnya ya. Iya. Wah, saya jadi hafal ini. Ini memang benar-benar jurus sakti ini. Jurusnya itu artinya selama ini kalau pemahaman saya, public speaking itu adalah orang-orang yang pintar berbicara. Pintar mencari alasan. Ibaratnya pintar ngeles dah. Semua itu harus dikuasai jurus-jurusnya. Kalau ditanya gini, nggak tahu jawabannya, oh begini, 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 begini caranya. Kemudian penyampaian juga harus dengan hal yang ibaratnya itu jadi nggak seperti diri sendiri. Sehingga banyak di kita itu merasa, wah takut dah, saya nggak mau dah, nggak bisa dah, ini dah semuanya. Nah, ternyata udah dikasih tahu ini jurus saktinya. Tidak seperti itu, bro. Gak usah takut. Untuk berbicara di depan umum. Jadi ngomong-ngomong, Fergusonnya mana ini? Ternyata, tanpa kata-kata pun itu adalah satu public speaking. Ya, tergantung kitanya. Kemampuan kita. Kita lebih suka dengan satu gerakan badan. Apakah dengan... Bahkan kalau bayi itu tadi diibaratkan dengan tangisan ya. Nah itu cara berbicara, mengekspresikan. Nah, tentu setiap orang itu harusnya mampu. Tidak perlu pintar ngomong. Justru kadang yang pintar ngomong itu malah orang gak suka ya. Gitu. Nah, ini baru satu jurus ya. Nah ini pengen lagi nih, berikutnya ini pasti banyak jurusnya. Nah, dari satu gini membuka wawasan, harusnya saya lebih berani lagi ini kalau tampil di iniin. Yang paling pasti tidak perlu dengan pinter merangkai kata-kata indah. Berbicara dengan pasangan juga dengan sedikit bicara, lirikan mata, tatapan mata aja sebenarnya itu sudah public speaking ya. Sudah cukup ya. Misalnya saya sebagai istri, bro sebagai suami, Pi, ini boleh beli nggak? Berlian ini berapa? Wah, bro Ebos liatnya. Sinis. Pertama matanya melotot begitu, yeah. Oh iya iya, nggak jadi ya, ini memang bagus ya. Nah itu juga udah satu public speaking ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Wah, ini memang luar biasa. Yeah. Itu dari saya, Mi. Oke, okay, ya. Nah, dari bro Ebos nih, silahkan bro. Iya. Wah,
ternyata buku ini menyadarkan saya juga ya, bahwa kalau public speaking itu seperti yang tadi dicontohkan seorang pantomim, itu hanya menggerakkan tubuhnya, itu juga sudah merupakan suatu komunikasi. Nah, apalagi saya jadi teringat, benar juga ya, dari buku ini kan tadi dikatakan bahwa semua profesi manapun itu pasti memerlukan yang namanya public speaking. Saya jadi teringat, oh iya, kalau misalnya kita lagi ada keluhan nih, kita baru belanja online nih, ternyata barang kita yang kita terima tidak sesuai, kita pasti komplain, kita hubungi pusat bantuan, kita ketik itu, ketik di handphone kita atau di komputer kita, hanya dengan kata-kata diketikan, itu juga merupakan satu komunikasi ya ternyata ya, bahwa dari satu komunikasi itu bisa menyelesaikan kendala-kendala yang kita alami. Jadi benar-benar tercerahkan banget nih dari buku ini Mi, bahwa kita yang penting harus punya keberanian diri terlebih dahulu untuk tampil. Saya jadi keingat juga nih berdasarkan pengalaman pribadi dari awal kecil di sekolah itu, kan kita misalnya ada tugas kelompok nih, biasa teman-teman ini, kamu aja yang ini presentasi, kamu aja, selalu saya yang disudutkan. Awal-awalnya juga gugup pastinya ya, tapi ternyata dengan pelan-pelan akhirnya terlatih, awalnya gugup, akhirnya kita memberanikan diri sehingga kita juga jadi lebih terampil, lebih menguasai kalau misalnya kita presentasi di depan kelas. Nah, itu sih berdasarkan pengalaman saya, dan benar-benar buku ini kena banget gitu. Nah, satu lagi Bro Mi, yang penting adalah message-nya. Tidak penting bagaimana, apakah dengan suara, dengan gerakan, dengan lirikan mata, dengan ketikan. Yang paling penting adalah di public speaking dari jurus ini adalah message-nya tersampaikan nggak? Pesannya tersampaikan nggak? Setuju. Kalau sudah tersampaikan, itulah public speaking.